Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu buat live itu jam berapa sih bang yang rame penontonnya? Itu pertanyaan paling gampang. Waktu yang rame penontonnya itu di jam berapa aja di Wislev? Sebenarnya gini, kita bagi waktu kita kan 24 jam. Kita bagi per 6 jam. Catat, bagi per 6 jam. Artinya jam 1 malam sampai jam 6 pagi 6 jam. Jam 7 pagi sampai jam 12 6 jam. Jam 1 siang sampai jam 6 sore 6 jam. Jam 7 malam sampai jam 12 malam 6 jam. Jadi semuanya ada 4 jam. Ada 4 waktu, 4 waktu. Nah, permasalahannya adalah di waktu yang mana yang rame? Kan gitu. Sebenarnya kalau waktu rame pasti ada waktu-waktu. Pasti ada waktu-waktu rame dan biasanya waktunya malam. Karena orang-orang sudah lelah beraktivitas, mau lihat aplikasi Wislev, nonton-nonton host di sana sambil istirahat menjelang tidur, biasanya malam. Tapi pada kenyataannya gini. Sama seperti kita juga, sama seperti kita sebagai host. Saya enggak ada waktu, Bang. Saya ada waktunya di sini. Ya udah di sini lah. Saya ada waktunya di sini. Ya udah di sini lah. Begitu juga orang. Orang waktu senggangnya di sini dia masuk ke Wislev. Orang senggangnya di sini. Jadi di dalam waktu yang saya sebutin tadi, kadang-kadang si penonton juga nggak tahu waktu yang mana, si host juga nggak tahu waktu yang mana. Jadi di setiap waktu tuh kadang-kadang penonton berganti-ganti. Catat, setiap waktu penonton berganti-ganti. Nah, kalau ditanya bang, saya yang bagus yang live di mana? Yang bagus di 4 waktu ini kalian ada semua. Pagi ada di jam tertentu kalian live sejam. Siang ada di jam tertentu live sejam. Malam ada di jam tertentu live sejam, 4 jam sehari. Gak bisa ira 3 jam, gak bisa ira 2 jam. Gak bisa juga jangan, gak bisa juga tetap boleh tapi nanti perhitungannya bukan sistem bonusnya hilang. Berganti ke sistem komisi. Lebih jelasnya cek YouTube konten ini tentang komisi dan durasi. Ya, ini tentang waktu. Waktunya kayak gitu. Jadi kalian mau live-nya itu kalian enggak usah bertanya-tanya ragu-ragu live-nya jam berapa? Itu jawaban saya. Sama seperti kita, orang waktu senggangnya tuh enggak keduga dan orang tuh jutaan orang. Waktu masuknya kita enggak tahu di mana aja. Jelas ya? Jadi usahain di 4 waktu itu kalian ada saat-saat momen. Kalian pelajarin. Oh, kalau jam ini sepi banget. Oh, justru kalau hostnya sepi, saya masuk nih supaya penonton saya banyak. Kan bisa seperti itu. Berbagi gak pernah rugi. Rugi kalau gak pernah berbagi. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.